Beralih ke informasi yang lain, pemirsa, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Ngurah Rai Bali hadir di hadapan ratusan siswa SMA Negeri 1 Kuta dalam sebuah acara BUMN Mengajar Senin kemarin. Kegiatan ini dapat menambah wawasan siswa terhadap dunia kedirgantaraan di Indonesia. Dalam rangka kegiatan BUMN hadir untuk negeri, Kementerian BUMN menginisiasi program BUMN Mengajar yang dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Mensukseskan kegiatan tersebut, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai mendatangi salah satu sekolah yang direkomendasikan langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, yakni SMA Negeri 1 Kuta. Di hadapan siswa, Co-General Manager Komersial RD Yogi Sworo menyampaikan pemaparan terkait pengenalan PT Angkasa Pura I Persero, sekaligus memotivasi siswa-siswi untuk lebih giat menempuh pendidikan dan memiliki semangat yang besar untuk maju dan berkembang, sehingga mampu memberi kontribusi aktif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sales Department Head Angkasa Pura I, John Harry, menyampaikan dalam program BUMN Mengajar, pihaknya berkesempatan mengedukasi serta mensosialisasikan keberadaan bandar udara kepada generasi muda. Sehingga dapat ikut serta menjaga dan mengembangkan dunia kedirgantaraan. Materi yang disampaikan meliputi histori dan peran dari bandara khususnya Angkasa Pura I sebagai operator pengelola 13 bandara di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk bandara di Bali. Gini Pak, kami ingin mensosialisasikan tentang keberadaan bandar udara. Karena stakeholder dari bandar udara ini juga selain masyarakat, lain juga kita perlu mengedukasi kepada generasi muda. Paling tidak nantinya diharapkan itu terus serta, kan? Bagaimana sih menjaga, mengembangkan, dan ada satu potensi barangkali kalau mau berkiprah profesional di bandara nanti bisa kita sampaikan secara ini kepada anak muda. Materi yang kita sampaikan adalah tentang historical daripada bandara, peran daripada bandara. Khususnya di sini adalah Angkasa Pura I sebagai pengelola bandar udara di Bali. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Nyoman Yase sangat berterima kasih karena sekolahnya telah terpilih dalam program BUMN Mengajar Angkasa Pura I Ngurah Rai. Program ini telah membuka dan menambah wawasan serta cakrawala siswanya terhadap kinerja Angkasa Pura sebagai operator pengelola bandara. Kami terima kasih kepada mereka. Mereka sudah meluangkan waktu untuk memberikan gambaran tentang Angkasa Pura lewat Angkasa Pura proses pembelajaran. Sehingga anak-anak kami yang awalnya tidak tahu sedikit mengenal tentang kondisi dan situasi Angkasa Pura. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan tersebut diberikan paket door prize berupa tas berlogo PT Angkasa Pura I Persero dan paket souvenir kepada pihak sekolah dalam bentuk satu perangkat laptop beserta printer yang diberikan secara simbolis oleh Co-GM Komersial kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta. Tim Liputan Bali TV.